Selamat datang di my life and my adventure. Kali ini aku akan unboxing payet. Nah, ini dia payet dari Ibu Ika Priyanti, Ika Kitchen. Nah, ini dia, kita unboxing. Kita sekarang akan unboxing payet yang sudah naik kelas. Jadi payet yang biasanya di pinggir-pinggir jalan di Indonesia itu ya kan, dengan harga yang relatif terjangkau, sekarang naik kelas karena sekarang payet sudah bisa kita dapatkan di Eropa. Oke, ini jangan terkecoh dengan bungkusnya. Ini bungkusnya dari seperti ini. Ya. Tapi jangan terkecoh dengan bungkusnya karena ya kalau melihat dari harganya payet Eropa itu ya lumayan seperti bungkusnya gitu ya. Seperti harga bungkus ini. Jadi bukan harga Douglas-nya ya, tapi cuma harga bungkusnya. Seperti itu. Karena begitu kepinginnya makan payet, akhirnya aku membeli payet dari Teman Seperjuangan. Bagaimana caraku untuk membukanya? Uy, kok aku ini banget. Ini perasaan. Uy, cara membukanya saja aku sudah keribetan. Kayaknya mesti di. Dihancurkan saja seperti ini. Ini banget. Lupa aku yang jadi bingung. Sepertinya harus dari sininya guys. Aha, seperti itu. Aso, nah bentar. Imus esma of mahan. Aso, ayo nama lembah saya of mahanmit sero dan isbesa apa iya mit mit meser mana dan isbesa apa iya of mahanmit seri sero sero. Nah, ini sero namanya apa namanya. Gunting, kita akan gunting. Motogena. Oke. Tada. Wow. Ini dia payet yang sudah naik kelas dari payet deso. Sekarang payet sudah naik kelas. Kita hempas dulu ini apa namanya bungkusnya. Ini dia payet yang sudah naik kelas ya. Wow, depan sini cantik seperti penjualnya.
Seperti yang lagi review juga, cantik kan? Tuh. Cantik. Buat kalian yang penasaran berapa harga peyek di Eropa, ya. Kira-kira ini kemungkinan berapa ya? Seperempat kemungkinan ya. Dari luarnya itu kayaknya bagus, cantik seperti penjualnya dan seperti aku juga yang mereview. Terus di belakang nih ada naya sedikit memar, mungkin perjalanan jauh jadi agak memar-memar begitu. Remuk. Kok kayak memar ya? Memar itu kayak apa ya? Agak remuk dikit. Dikit ya, dikit-dikit. Kita akan makan yang remuk dulu. Sekali hap langsung hap-hap. Enak. Enak nih. Ini peyek dari kacang kedelai. Tuh. Peyek dari kacang kedelai. Buat kalian yang tinggal di Eropa, boleh komen ya kalau mau beli peyek ini juga. Kalian boleh komen. Karena ini kriuk. Kriuk banget ya. Ini. Kriuk banget. Dan teksturnya itu bagus. Gimana ya? Kuning langsat gitu loh. Kalau ngelihat fotonya itu menggairahkan, membuat kita pingin ini ya, apa namanya, pingin mencobanya pastinya. Enak. Rasanya enak. Yang pasti kayak ini harganya tidak main-main. Karena maklum ini peyek sudah naik kelas. Jadi yang biasanya peyek deso sekarang peyek internasional. Atau boleh dibilang ini peyek Eropa. Jadi harganya pasti lebih mahal. Satu bungkus ini ya kira-kira berapa ya? Buat kalian yang penasaran, kalian boleh komen di bawah. Kira-kira satu bungkus ini peyek di Eropa. Nah ini aku deketin. Ya satu bungkus ini kira-kira di Eropa harga peyek berapa? Kalian boleh komen. Ya, yang pasti ini dapat sekarung beras di Indonesia. Tapi sekarung beras yang mana dulu, ya kan? Nah, kalian boleh komen kan sudah aku kasih tahu kira-kira sekarung beras. Tetapi
Kak, sekarang beras yang mana dulu? Gitu ya. Bisa yang 5 kilo, bisa yang 10 kilo, dan bisa yang mereknya bagus, yang bisa yang biasa aja. Jadi ya kira-kira sekarung beras yang kalian beli setiap minggu. Oke. Kalian komen berapa harga peyek di Eropa. Oke. Terima kasih Bu Ika. Peyeknya sudah sampai dan aku akan makan-makan. Yang ini agak sedikit hancur, jadi aku mau tunjukin, ini masih ada utuh. Yang ini utuh, jadi besarnya itu segini nih, ya, tuh besarnya. Kayaknya deketin lagi ya. Tuh, sebesar wajahku, ya tidak juga lah. Ya kan, wajahku wajah bola. Ini sebesar bakso, gitu deh. Bakso telur. Sebesar bakso telur. Cap, cap, cap. Pokoknya enak. Kriuknya. Aku suka kriuknya. Enaknya makan pakai apa ya? Enaknya makan sambil nonton TV. Sekali makan langsung habis. Pasti. Ini juga masih utuh, agak gumbel-gumbel dikit lah. Kriuk, kriuk, kriuk. Menurut kalian bisa nggak kita makan peyek ini di silent? Kita makan peyek di silent. Nggak bisa juga karena memang kriuk. Dah mau habis. Rasa bumbunya enak. Pas. Sayang aku nggak bisa buat.
Okay guys, thank you for watching, like, subscribe, dan komen. Buat kalian yang mau beli, ya komen. Nanti aku akan kasih YouTube-nya di bawah ini, supaya kalian juga bisa ngerasain lezatnya, gurihnya. Kriuknya.